Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Ambil gambar. Ramai. Tempat yang dicintai oleh Nabi SAW. Okay guys, macam mana dengan klip video yang telah saya tunjuk itu tadi? Okay, beberapa hari ni, beberapa minggu kebelakangan ni, memang kita dikaitkan ataupun digemparkan dengan pelbagai isu yang malas ni. Okay, beberapa hari baru ni dengan isu coronavirus. Dan sebelum isu sajak ni, ada isu yang seorang budak tu yang berlakon dan berlagak seperti seorang inspektor polis. Dan yang terbaru ni, isu sajak yang pergi ke Mekah dan berpakaian seperti wanita dan berpakaian telekung di Mekah tu. Okey, berbalik pada isu yang kita nak cerita pada hari ni tentang kaitan dengan sajak ni. Okey. Pada awalnya, dia sebelum dia pergi ke Mekah tu, dia berpakaian seperti lelaki biasa, pakaian jubah, dan setibanya dia di sana, okay, dia berpakaian wanita di tempat perempuan. Jadi dia agak sesuatu yang boleh membuatkan isu yang agak besar lah, disebabkan dianya seorang lelaki dan dia juga berpakaian wanita. Okey, ni berkaitan dengan isu agama kita lah, yang di mana kalau kita fikir balik, kita sebagai seorang lelaki dan memang dilahirkan sebagai seorang lelaki, tetap akan menjadi seorang lelaki, tidak akan menjadi seorang perempuan dan tidak boleh merubah ciptaan ilahi. Okey, di mana kalau lahir sebagai seorang lelaki dan mati nanti dimandikan, dikafankan seperti seorang lelaki juga. Okey. Dan saya juga ada terbacalah berbagai kecaman dan berbagai pandangan persepsi daripada netizen kita, dan ada juga yang cuba normalisekan apa yang terjadi ni menjadi perkara yang biasa. Okey. Tolong jangan normalisekan benda yang terjadi ni kepada perkara yang kita ambil mudah. Perkara ni kita tidak boleh ambil mudah sebabnya dia berkaitan dengan agama kita, dan kita perlu jaga agama kita sebagaimana agama kita telah ajar apa yang patut kita lakukan. Okey. Sajak nak pergi umrah tidak masalah, itu hak dia dan kemampuan dia, tetapi apabila dia sudah melanggar perjanjian ataupun syarat-syarat yang perlu diikutkan tu, ianya satu yang agak salah lah bagi kita dan bagi pandangan mata kita. Apa yang dia buat tu memang salah, dan dia macam saya mention tadi, dia mengundang pelbagai persepsi daripada anda semua. Okey, dan saya juga ada terbacalah dekat salah satu postingan PU Amin, yang pencetus rumah Amin, dia kata dia sedang communicate dengan kawan dia, dan adalah kawan dia tanya isu yang berkaitan dengan hal tajak ni daripada Malaysia ke. Lepas tu dia kata saya tak tahulah, dan dia kata bila setibanya tahu pihak Arab Saudi tahu perkara sebegini, dia boleh menjejaskan kita daripada Malaysia nak buat umrah pada satu hari nanti. Mungkin pihak Arab Saudi ambil tindakan untuk menyekat untuk kita buat umrah, itu saya tetap tahu dan tidak pasti, tapi melalui postingan dia bercerita seperti itulah. Dan dengan kata selepas saya terbaca yang tu, saya pun ada terbaca yang satu lagi, dan dengan kata pihak Arab Saudi telah menggantung visa pelancong daripada negara-negara tersebut ataupun negara yang terbabit lah. Tu saya tak pastilah bagaimana ke pelanjutan ataupun penjelasan yang sebenarnya, cuma saya ada terbaca dekat postingan PU Amin lah berkaitan dengan hal tu. Okey. Satu lagi saya nak tekankan dekat sini, seperti mana yang saya telah mention pada awal video tadi. Okey,
kita sebagai umat Islam, bila kita lahir sebagai seorang lelaki, kita tetap akan menjadi apa yang telah kita lahir dan apa yang Allah telah buatkan untuk kita, okey? Okey guys, untuk saya simpulkan dekat sini, dia nak buat umrah tu bagus dan umrah itu harus, dan niat yang dia ada tu nak buat umrah memang baguslah untuk dia menunaikan umrah di Mekah sana. Tapi yang salahnya bila dia dah langgar perjanjian dan pakai pakaian wanita serta masuk ke kawasan perempuan dan bercampur dengan jemaah perempuan tu, ianya menjadi satu kesalahan lah. Dan saya harap sajak ni dia, orang kata, terbukalah pintu hati dia pada suatu hari nanti, dan kita sama-samalah mendoakan apa yang perlu untuk si dia tu. Dan saya harap perkara ini dapat disetelkan dengan sebaik mungkin. Dan akhir kata daripada saya harap perkara sebegini tidak akan berlaku lagi pada satu hari nanti, dan kita perlu lindung, kita perlu cegah daripada awal, sebabnya takut kerana susu, kerana nilai sintetik rosak susu sebelanga. Okey, saya rasa setakat itu sajalah video saya pada hari ini. Assalamualaikum, bye boh, dan jangan lupa subscribe, komen dan like, dan tinggalkan pandangan anda dekat ruangan komen. Bye boh. Take care of you.